Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Direct Studio. Kita sekarang di perempatan Geragalan ke arah utara. Kita akan coba kelewati jalur paving sini guys. Ini tembus sampai ke Mbagu, anak kota guys. Nah, kita belok kiri. Nah, ini jalur paving ini guys. Jalur sini jadi ramai sekali sekarang guys. Ya nanti maaf kalau gambarnya bergelombang guys ya, karena ini jalannya paving, tidak rata. Mungkin nanti hasil rekamannya banyak goyangnya. Oke, kita coba pelan-pelan saja ini. Saya juga pelan-pelan saja ini. Jalur paving ini guys, enak lewat sini guys. Ini rame guys. Ini daerah nanti, daerah apa ya, tempat banyak kos, banyak orang yang usaha kos di sini guys. Untuk tempatnya ya. Teman-teman yang kalau mau ke kota ya, mau jalur alternatif ya, mau nonton merabas lihat gini ini enak ya, jalurnya pamping ya, enak dilewati guys. Tapi yang direkam ini kamera ya rodok goyang, nggak masalah guys ya, kita abadikan jalur sini guys. Jangan lupa subscribe guys. Nah itu depan itu gedung perpustakaan IAIN Tulungagung guys. Itu bentuknya kayak buku dibuka ya, dan atapnya. Nah itu adalah gedung perpustakaan IAIN Tulungagung. Kelihatan enggak ya, ini sudah sore ini guys, hampir maghrib. Saya ini mau ke arah jalan pulang. Ini guys, banyak warung-warung di sini guys. Warung kopi, warung makan, biasanya rame kalau ada anak-anak kuliah. Ini kuliah kan libur nih, libur berbulan-bulan ini guys. Biasanya sini terlalu rame. Aduh, jalannya guys parah guys, memang jalan-jalan paving guys, jadi gak rata. Oke, tapi banyak yang tutup juga guys. Jalur paving guys, ini tak lewat kaki ini ya guys. Itu gedung stain ini di belakang stain guys, kita lewat belakang stain. Nah yang depan sana itu gedung Rusunawa, itu yang dibuat karantina, yang apa ya, karantina yang covid itu, yang terpapar covid.
di Rusunawa itu, depan itu, sebelah kiri itu, nah di situ tempat karantinanya untuk wilayah Tulungagung. Ini rame loh guys, kalau ada kuliah di warung kopi, warung kopi masih pada tutup, belum seramai biasanya. Kita lurus aja ya, ini taruh ke kiri ke arah Perapatan Tirto, kita lurus ke arah Mbagu. Ini kita di pelosok kandang ini namanya guys. Nah itu guys, itu Rusunawa, itu Rusunawa tempatnya karantina, tempat untuk karantina sebelah kiri itu tadi yang positif atau terpapar COVID-19 di situ tempatnya guys. Itu dulu gedung itu dulu yang meresmikan Bapak Jokowi tahun kemarin. Mungkin di belakang Stein ya guys. Batasnya Stein itu sampai sini ini guys. Ini batas Stein. Nah, kalau di depan ini sudah di belakangnya sedikit Tulungagung. Nah, jalur pathway ini guys, dari Geragalan sampai ke perbatasan pelosok kandang baru ini nanti. Ini Manggisan yes. Depan sana itu di perempatan nanti guys, kalau lurus itu sudah masuk Mbagu. Kita nanti ke kanan, jangan lupa subscribe lah guys, subscribe, like, komen dan share. Oke, maaf kalau rekamannya gelombang karena jalannya rusak guys. Kita belok kanan guys, itu kalau lurus ke Mbagu pendol ya Pak Sakir. Ini Manggisan, depan sana itu Perapatan Manggisan guys. Kita sampai di Desa Manggisan, masjid. Pak Jainam tahu lontong, kamu enak ya, tahu lontong Pak Jainam. Ini Perapatan Manggisan, lurus lontong ke arah dengan pintu Tunggul Sari. Nah, kita ke arah kiri. Kiri ini memasuki kota. Nah, masuk ke kota, masuk Mbagu. Nah, ini jalur sini. Oke,
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like.